Cara stabilkan video di Google Foto terbaru. Nah, teman-teman, saat ini fitur stabilkan video di Google Foto hilang. Ups, ternyata bukan hilang, cuma pindah tempat saja. Di manakah itu? Buat kalian yang bingung tempatnya, coba tonton video ini. Akan saya tunjukkan letaknya. Nah, bagaimanakah caranya? Caranya sangat gampang sekali, teman-teman. Sekarang kita masuk ke Google Fotonya. Setelah itu kita pilih videonya sebagai contoh ya. Nah, contohnya yang ini, teman-teman. Oke. Caranya adalah kita tekan videonya seperti ini. Kemudian kita tekan edit. Nah, di sini tidak ada stabilkan ya. Kalau dulu ada di atas. Nah, kalau sekarang tidak ada. Jadi teman-teman silakan tekan di bagian otomatis. Nah, di sini ada stabilkan. Jadi tekan saja di sini. Nah, ini sedang proses menstabilkan videonya. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan cara sebelum-sebelumnya. Dan sekarang ini versi terbaru, teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, lalu tekan simpan. Nah, ini sedang menyimpan videonya. Dan videonya nanti sudah stabil kalau sudah selesai ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini sedang proses menyimpan video yang sudah di-stabil. Nah, sangat gampang sekali, teman-teman. Silahkan dicoba ya, bagi teman-teman yang bingung bagaimana cara menstabilkan foto di Google Foto versi terbaru sekarang ini. Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.